Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama Agus Channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya merawat aki dengan benar ya, terutama di pengecasan ataupun perawatan aki pengecasan sepeda listrik. Oke teman-teman, meskipun saya sudah sering membahas tentang perawatan aki, gimana caranya aki biar awet ya tentang sepeda listrik ya, di sini pentingnya pengecasan sepeda listrik teman-teman ya, karena perawatan terutama di sepeda listrik itu adalah di dalam pengecasannya tersendiri. Oke teman-teman, untuk ini adalah bukan harga teman-teman, ini adalah kode tanggal pembelian ataupun tanggal barang datang. Jadi kalian kalau membeli sepeda listrik, kalian harus ingat ya kapan kalian membelinya. Itu penting ya, karena apa? Karena sepeda listrik meskipun tidak dipakai itu pun setrumnya akan habis. Nah, untuk mengecas sepeda listrik yang utama adalah posisi sepedanya mati teman-teman, tidak boleh dinyalakan seperti ini teman-teman ya, posisi off ya, tidak dinyalakan, itu kita mengecas sepeda listrik. Kenapa? Karena kalau kita mengecas sepeda listrik dalam posisi on, percuma teman-teman, kita akan membuang-buang setrum. Nah, ini saya contohkan untuk sepeda listrik exotic bike ya. Di sepeda listrik exotic ini unik ya, uniknya di mana? Di chargernya itu bisa dual output. Dual output artinya apa? Ini bisa kita gunakan untuk mengecas sepeda listrik yang menggunakan ampere 12 ataupun 20 ah gitu teman-teman. Jadi satu charger bisa digunakan untuk sepeda listrik exotic di 12 ah ataupun 20 ah di situ ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya berapa lama untuk proses pengecasan sepeda listrik yang baik ya? Nah, di sini sepeda listrik ya, kalaupun akinya itu dicas full kan bisa untuk menempuh kurang lebih jarak 40 km. Nah, di sini kalau kita mengecas sepeda listrik ya, di mana aki, sisa aki itu di indikator sepeda itu kan, kalau kita nyalakan itu kan ada indikator kotak ya, ada yang warna hijau, ada yang warna putih ya, dan ada bar merah, itu sebagai tanda kalau akinya itu mau habis. Nah, di sini kalau kita mengecas sepeda listrik itu, kalau kita mengecas di posisi bar merah, di indikator bar merah ya, sisa bar merah itu akan lama teman-teman, bisa 8 jam bisa lebih ya. Kalau kita mengecas sepeda listrik bar putih ataupun hijau berkurang 1 ataupun 2 langsung kita cas secara rutin, mungkin tidak sampai 8 jam, mungkin hitungan 2, 3 ataupun 4 jam sudah full. Nah, kadang teman-teman ada kendala seperti ini ya, bang, kenapa ya sudah saya cas sampai 8 jam sampai 12 jam kok enggak hijau-hijau, padahal sepeda listrik kan kalau dicas itu kan awalnya berwarna merah, nanti kalaupun full itu kan berubah menjadi warna hijau. Ya memang betul, akan tetapi kalau kalian mengecas dalam kondisi aki tinggal sedikit ataupun di bar merah, itu kalian akan mengalami proses pengecasan yang sangat lama, bisa 8 jam bisa lebih. Karena apa? Itu tandanya aki sepeda listrik kalian masih bagus tegangan ataupun ampernya. Kalau kalian mengecas sepeda listrik ya, saya sarankan usahakan menghindari di posisi bar merah. Kenapa? Karena selain prosesnya lama, nanti aki kalian tidak akan awet dan juga tahan lama teman-teman, karena aki terbiasa dicas dalam kondisi tinggal sedikit ya. Rutin itu tidak harus setiap hari. Di sini kalian jangan salah persepsi ya, rutin itu tidak harus dicas setiap hari. Misalkan sepeda listrik kalian pakai jarak-jarak dekat ya, ya bisa 2 ataupun 3 hari sekali. Kalaupun setiap hari pakai dalam jarak yang cukup lumayan, misalkan di atas 20 kilo ya, ya usahakan setiap hari dicas. Karena apa? Karena untuk menghindari aki kalian drop dan juga tekor teman-teman gitu ya. Sampai sini sudah paham? Yang terpenting simpelnya gini teman-teman, jangan sampai telat ngecas ataupun sampai kehabisan, apalagi sampai mati teman-teman. Nah, itu adalah fatal untuk aki kalian, karena akinya sangat mahal teman-teman. Aki sepeda listrik yang berjumlah 4 ya, itu kalau tekor kalian mengganti semua, itu
itu per akinya kurang lebih harganya 300 sampai 350 ribu tergantung merek ya. Kalau yang bagus yang orisinil ya bisa di atas 300 ribu. Bayangkan kalian kalikan 4 ya. Kalau kalian tidak rutin ataupun tidak memperhatikan perawatan aki dalam pengecasan, kalian siap-siap uang ya, siap-siap uang di atas 1.200.000 ya. Kalaupun aki kalian tekor, kalau perawatannya bagus ya, masa aki itu bisa sampai 2 tahun teman-teman. Kalaupun nanti 2 tahun ya, meskipun tegangannya bagus, paling yang kalah cuma ampernya teman-teman. Oke teman-teman, sekian sharing dari Agus Channel ya, semoga bermanfaat. Yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe dulu ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau kalian ada kendala ataupun pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di Agus Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.